Hari ni kita nak buat jadam sulfur untuk 5 liter. Muat dia dekat sini. 1.25 kilo sulfur, 1 kilo caustic soda. Kemudian garam laut. So, untuk yang ini kita akan buat hanya menggunakan garam laut tanpa clay powder dengan stone powder. Kita buka sulfur ni. So, sulfur ni kita perlukan 1.25 kilo. Pastikan anda pakai sarung tangan dengan penutup mata. Oh ya. Sulfur ni kita boleh beli dekat kedai DIY. Kita just bagi tahu dia belerang. Caustic soda ni pula pun kita boleh beli kat dia DIY. Kita just bagi tahu dia kita nak soda api yang kita tuang. Kalau sinki kita sumbat atau lubang tanda sumbat, sebab dia bila bercampur dengan air dia akan jadi panas sampai 120 degree Celsius. Sebab itu kalau ada sumbat, kita boleh tuang dia, lepas tu kita siram dengan air, dia akan panas. So selalunya menyebabkan sumbat ni lemak. So lemak tu akan hancurlah dekat 120 degree. So itulah fungsi soda, sebab itu dipanggil soda api sebab dia panas. Pilih bekas yang tahan panas sebab nanti dia akan panas. So kita perlukan 1.25. Ini sulfur kuning belerang. Yang ini PO 99.9%. Saya beli yang macam ni sebab saya nak dia punya purity. So itu 1.25 sulfur. Kemudian ini kena hati-hati sikit sebab ini adalah natrium hydroxide. Dia menghakis. Susah nak cari supplier dia ni. Kalau anda tahu supplier dia, dekat mana boleh share. Saya cari kat Lazada. Sini saya jumpa kat Shopee. Ini kena pakai mask. Soda flex 98% soda flex. Dia masih dikonsider organik sebab dua bahan ni, sulfur dengan NOH, kalau dekat tengok dekat USDA, dia masih consider sebagai bahan organik. Tengok. Ini soda flex. Okey, 1 kilo. 1 kilo kita campur. Besok dia tak ada tindak balas selagi tak ada air. Kemudian bahan seterusnya 75 gram garam. Kita pakai, jangan pakai garam putih. Garam proses, gunakan garam laut. Okay, sama ada ini garam Himalaya. gram. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan air. So air air pertama 2.5 liter, air kedua 1.6 liter. Saya akan buat dekat bawah. So sediakan penggaul. Penggaul saya adalah kayu ni. Okey, kita akan gaul. Dan temperature dia ni akan panas bila kita tuang. Kita campurkan air yang pertama, kita gaul sampai dia
cair. Lepas dia cair, lepas tu kita tambah air yang kedua. So make sure masa kita gal tu jangan terkejut lah ada sedikit bau dan dia sedikit panas. Temperature 120 darjah. So kita masukkan itu, lepas tu kita gal. Salfa ni dia secara fizikal dia hanya cair lebih daripada 120 degree. Sebab itu dia tak boleh bercampur, kalau dengan air dia tak boleh nak larut. So dengan cara ni kita increase temperature tu lebih daripada 120 degree. Oh, tengok dah berbuih dah. Oh, tengok. Sebab dia dah 120 degree. So make sure tahan panas lah bekas. Just gaul. Memang panas. Bila semua dah cair nanti, baru kita masukkan air yang kedua. Dan kalau tengok tu, dia mendidih. Nanti waktu dia mendidih sebab air kan. Sebab tu pastikan kena bekas tahan panas lah. Tengok memang panas, bekas ni pun dah kembung dah. Ada salfa sikit-sikit lagi tu. Pastikan anda pakai spek nah, untuk keselamatan mata anda. Ni pun panas lah. Dah kena dekat lah. Sebab glove saya bukan glove plastik, glove kain. Saya tak ada glove plastik. Kena careful lah. Kemudian masukkan air yang terakhir. Kali ini kita boleh pakai mesin. Okey, dah siap. So kita tunggu selama 24 jam nanti biar dia mendak. Nanti kita tengok macam mana. Mari kita tengok. Sekarang dah pukul 10 malam. Tadi kita buat pukul 26. So kita tengok. Oh, ni suam, masih suam. Kalau tengok color dia belum. Dah start merah. Kita tengok kalau dia dah start merah. So tunggu lagi sampai bagi dia sejuk 24 jam. Lepas 24 jam nanti dia akan apa? Kita akan tengok kalau dia yang sebenar. Sekarang ni masih suam lagi. Ini adalah selepas 24 jam. Kalau kita tengok ni dah tak panas. Ini panas sikit mungkin sebab dia di luar rumah. Ini adalah jarum salfa 5 liter yang kita buat hanya menggunakan bahan asas, iaitu NaOH, sulfur dengan garam tanpa perlite dan tanpa fine soil. So, kalau tengok dekat website Jadam, dia akan tunjuk warna dia warna merah. So,
Kalau kita tengok dekat sini, nampak warna dia memang merah. Dan kalau kita ambil sampel ni pun, warna dia memang merah. Warna dia memang merah. Sangat merah. Okey. Okey, macam itulah cara kita membuat 5 liter jadam sulfur. So next video nanti saya akan tunjukkan macam mana saya buat 67 liter jadam sulfur pula. Dan juga bagaimana kita menggunakan jadam sulfur campur dengan sebagai koktel campuran dengan JWA, JHS. Nota terakhir daripada saya adalah be very careful, hati-hati. Sebab kalau tengok tangan saya pun dah terluka sebab kena burn chemical. Jadi pastikan anda pakai sarung tangan getah, protection mata, dan pastikan anda pakai kasut getah juga sebagai protection. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Selamat berkebun.